Siapa sih di sini yang tak suka mengonsumsi makanan olahan ayam? Pasti banyak yang suka ya. Semakin banyak jenis olahan makanan berbahan baku ayam yang mudah sekali kita dapatkan. Daging ayam memang menjadi makanan favorit banyak orang. Selain mudah didapat, daging ayam juga sangat mudah diolah menjadi kudapan yang lezat. Mulai dari ayam bakar, sate ayam, steak, hingga ayam berbalut tepung yang bisa dinikmati oleh segala kalangan. Namun pemirsa, sudahkah Anda tahu bagian mana saja yang sehat ketika kita mengonsumsi ayam? Ada yang percaya bahwa dada ayam adalah bagian yang terbaik karena memiliki kandungan lemak yang rendah. Lantas, bagaimana dengan bagian sayap, paha, ataupun ceker? Akankah memiliki nilai kandungan yang lebih menyehatkan atau justru harus kita hindari ya pemirsa? Sejatinya ada bagian tertentu pada ayam yang pastinya akan memiliki nilai lemak lebih tinggi yang bisa memicu kolesterol Anda naik. Benarkah demikian? Daripada ragu, lebih baik langsung saja yuk kita dengar penjelasan tentang bagian mana saja yang sehat ketika kita hendak mengonsumsi ayam. Hidup Sehat akan menjelaskannya bersama dokter di studio hari ini. Aduh, jadi lapar ya kalau lihat-lihat tadi ada sate, ada mungkin ayam bakar, ayam goreng tadi dari kulitnya lagi. Ya kan, emang kalau misalnya ayam tuh bisa dijadiin macam-macam dan betul, semuanya pasti enak. Nah, enak gitu banget, ya. Apalagi kalau aku yang masak. Ah, itu aku agak kurang setuju ya. Oke, nah sekarang kita bahas tadi mengenai bagian yang mungkin salah satu yang sering dipesan sama orang itu bagian ceker. Iya, betul. Ini katanya nih dok, konsumsi ceker ayam ini dapat menjaga tubuh dari penuaan dini. Ini fakta atau mitos, dokter? Ini menarik nih, karena ini ternyata fakta loh dok. Oh my god. Apa yang coba-coba, garuk. Satu lo, satu gue. Gimana dok? Iya, jadi ternyata setelah ada penelitian-penelitian ya, kalau kita kan maksudnya perlu update juga nih apa penelitian terbaru. Ternyata si ceker ayam ini walaupun bentuknya begini tapi mempengaruhi juga kepada kecantikan kulit kita dok. Oh my god. Iya, karena ternyata dia tinggi kolagen. Nah, jadi ceker ini katanya 70% structure proteinnya itu adalah kolagen yang mana sangat berperan di elastisitas kulit, terus juga dia penting ya jadinya untuk kekencangan kulit, terus jadi mencegah munculnya, cepat munculnya tanda-tanda penuaan dini kayak keriput, kayak kerut-kerut halus, kayak flek-flek juga. Dan yang menarik dari ceker ini, dia juga mengandung hyaluronic acid. Itu kan bahkan banyak ada di bahan-bahan di skincare. Betul dok, di perawatan kulit kita ya dok. Atau dokter ya, Vito kan? Juga kayaknya. Jadi ini ternyata sangat mempengaruhi terhadap kekenyalan kulit. Jadi kalau kita konsumsi dalam jumlah yang sedang begitu ya, secara jumlah ternyata juga mempengaruhi loh, bisa menunda. Betul. Oh, nah tapi dok, kalau misalnya kita lihat nih ya secara kasat mata, ini kan isinya full kulit gitu. Tinggal dalamnya aja mungkin si tulang-tulang yang tadi disebutkan gitu. Tapi kalau misalnya kita makan tuh takutnya tadi dibilangnya kan kulit banyak kolesterolnya gitu ya. Seberapa banyakkah kita bisa konsumsi ceker ayam dalam sehari gitu dok? Sebenarnya hanya untuk 1-2 saji ceker saja ya. Untuk kalau misalnya kita batasannya dalam satu hari. Dan fokusnya juga sebenarnya kan karena di bagian dalamnya, kalau kita pada saat kita makan ceker kan lebih banyak kayak tendon-tendon itu ya. Betul. Pertemuan sendi-sendi itu. Jadinya itu sebenarnya yang tinggi kolagennya. Oh, cara makannya ada khusus nggak? Ya. Mesti diapain? Bener kan kayak aku suka lihat orang makan ceker sampai diisep-isep gitu ya. Iya, sampai betul. Biasanya tuh di dimsum ya, di dimsum terus begitu dia udah dilumuri dengan kecap gitu kan. Habis itu diisep-isep tuh. Sebenarnya lebih bagus, paling ideal dalam bentuk sop ya. Jadi kita tetap dalam bentuk tim, kemudian supaya kalau misalnya kita yang dalam bentuk dimsum itu juga kadang kan awalnya digoreng dulu ya dok, supaya kulitnya itu makin melebar begitu, jadi semakin empuk. Memang lebih enak dikonsumsi, jadi lebih gurih. Tapi kembali lagi, lemaknya jadi semakin tinggi kalau seperti itu pengolahannya. Oh gitu ya, jadi tetap harus berhati-hati dengan pengolahannya. Betul. Nah nih dok, biasanya nih dok ya, zaman dulu nih ya, ibu-ibu biasanya suka ngasih ceker ayam buat anak-anaknya. Katanya tuh supaya anaknya tuh cepat bisa berdiri, cepat bisa berjalan, cepat bisa berlari gitu kan. Nah ini ada fakta mitos nih, konsumsi ceker ayam dapat menjaga kesehatan persendian. Ini fakta atau mitos dokter? Nah kalau ini sebenarnya fokusnya lebih kepada di ceker ini, selain tadi kolagen digunakan juga untuk yang elastisitas sendinya ya. Di luar itu ceker juga mengandung kondroitin sulfat nih ternyata nih dok, yang ternyata setelah ditelaah kan ternyata berguna untuk perlumasan di area sendi. Jadi memang ada perannya, tapi apakah benar-benar bermanfaat full kayak kita nggak bisa
hanya bersandar pada ceker saja ya. Tentunya kan kalau misalnya memang sudah ada gangguan nyeri sendi, ada gangguan dalam kesehariannya, pasti perlu pemeriksaan lanjut dan mungkin malah memang sampai butuh terapi ya, butuh pengobatan. Yes. Tapi memang betul di dalam ceker ada bahan-bahan yang bisa membantu untuk persendian. Gitu. Ya fakta lah, berarti kalau gitu ada manfaatnya ya. Walaupun maksudnya apakah bisa menyembuhkan penyakit sendi atau bahkan bisa membuat benar, membuat seseorang anak kecil itu bisa cepat jalan, ya mungkin juga belum tentu lah ya. Yes, karena kan butuh latihan juga, ya kan. Ototnya kan juga perlu selain ke tulangnya. Nah, ini selain ceker yang sering juga disisakan untuk makan terakhir kali itu adalah sayap ya. Iya gak sih? Betul. Sayap kan suka disisakan terakhir ya, kan? Iya kan? Chicken wing, ya kan? Nah, soalnya itu apa ya, gimana ya dok? Kayaknya lebih gurih gitu. Ini katanya kalau misalnya di bagian sayap ini banyaknya apa ya? Sayapnya kenapa mana kok sih? Dia coba bisa, dia kok bisa lebih gurih? Ya. Ini jangan-jangan udah diambil duluan sayapnya kayaknya sayapnya. Oh, di bawah. Tuh. Nah, wah, ini dia nih. Ini dok, ini sayapnya ini kan biasanya yang paling gurih tuh ya. Salah satu part yang paling gurih. Sebenarnya ada apa di dalam ceker, dok? Di dalam sayap. Ya, dok. Ngomongin ceker udah lapar kayaknya gitu kan. Soalnya tadi ada anti-agingnya, jadi kan kepikirannya ke ceker. Oke, sekarang ke sayap. Gimana dok sayap? Iya, jadi untuk sayap kenapa sih bisa jadi enak banget gitu ya. Kadang kita sampai punya menu khusus chicken wing ya. Kalau misalnya kita sampai pesen itu untuk appetizer misalnya. Nah, sebenarnya yang bikin gurih makanan itu apa sih? Lemak. Ya. Jadi kalau kita runut lagi nih, breakdown di setiap bagian dari daging ayam, sebenarnya bagian sayap ini kadar lemaknya tinggi. Jadi kalau persentase lemak seluruhannya bahkan bisa 3 sampai 5 kali lipat dari yang bagian daging ayamnya saja. Begitu. Wow, pantesan enak banget enak ya. Enak banget, memang benar sih. Iya kan? Iya. Nah, kalau misalkan makan sayap itu kan kadang-kadang maksudnya yang terakhir itu kan kita lihat dalamnya ada yang jaringan lunak juga. Itu punya manfaat juga nggak? Ngarep ya. Siapa tahu kayak ceker juga ada bisa buat. Kalau di bagian sayap, nah ini memang ada beberapa info yang beredar di masyarakat. Jadi ada yang bilang sayap tuh sangat bermanfaat banget untuk kesehatan otak. Ada yang malah bilang bagus sekali untuk yang punya keluhan asam urat tinggi, bahkan untuk teman-teman yang diabetes begitu. Tapi sebenarnya itu semua hanya mengacu pada apa sih kandungan yang tinggi di bagian sayap. Yang mana sebenarnya di seluruh bagian ayam juga ada. Jadi di bagian ayam, di daging ayam ini sebenarnya dia tinggi akan vitamin dan mineral ya. Nah, vitamin salah satunya yang tinggi ini adalah vitamin B nih. Kelompokan vitamin B kompleks B6, B9, B12 itu kan neurotropik. Termasuk juga di bagian sayap itu kadarnya lumayan tinggi sih B6-nya. Makanya dikaitkan dengan kesehatan dan fungsi otak. Nah, tapi kalau misalnya dikaitkan seperti itu, kita juga perlu memikirkan yang utama tadi, bahwa kadar lemak di sayapnya tinggi sekali. Jadi kalau misalnya kita hanya mau fokus untuk meningkatkan kesehatan otak dan juga untuk misalnya kognisi, memori, untuk vitamin B kan seperti itu ya dok. Nah kalau misalnya kita fokus makan di sayap, ngejar vitamin B-nya, tapi lupa kalau lemaknya tinggi, ujung-ujungnya obesitas juga, resiko darah tinggi juga makin besar karena sodium atau kadar garam lah ya di sayap ini tinggi juga. Nah, kalau udah obesitas, darah tinggi, resikonya stroke ya, Dok. Ujung-ujungnya malah jadi berbahaya buat bagian otak kita. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi kan ceker kan ya 1 sampai 2 ceker dalam 1 hari gitu ya, Dok, ya maksimal. Kalau sayap gimana, Dok? Kalau sayap sebenarnya gini ya, kalau bisa dalam 1 minggu paling hanya itu tadi sih, hanya 2 saji saja. Oh. Ya, batasi karena kadar lemaknya tinggi sekali. Oh, oke, okay. 1 kali saji berarti satu sayapnya aja gitu ya? Atau 1 pasang? Nawar. Nawar ya. Kalau 1 pasang masih boleh tapi hanya untuk 1 minggu ya. Satu jadi kita minggu, bukan ya. Menu yang dapat diberikan rutin, dapat dikonsumsi rutin. Sayap kanan apa sayap kiri dulu ya? Wede! Ribet ya hidupnya kayaknya. Ibu ya. Oke. Okay. Nah, ini ada lagi Dokter Vito. Ini ada lagi nih, karena ini adalah mungkin gangguan kesehatan yang sering dialami oleh orang-orang di Indonesia ya. Katanya sayap ayam ini katanya baik untuk asam urat, radang sendi, dan juga diabetes. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu, kita akan kembali sesaat lagi.